قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Sekarang fenomena di masyarakat kita yang kaya berpenampilan fakir dan miskin, yang miskin berpenampilan kaya. Dua-dua penyakit ini. Ada yang punya uang sekian ratus ribu, yang pertama dia beli bukan makanan, bukan pendidikan, tapi yang pertama dia kedepankan pakaiannya. Itu banyak penyakit itu. Pakaian. Terkhususnya kita kaum Hawa. Buka lemari pakaian di rumah itu penuh itu. Bisa koleksinya dibagi per tahun itu. Tahun ini koleksi, Masya Allah. Pernah dikenakan barangkali sekali dalam setahun. Semua akan Allah minta pertanggungjawaban. Jadi jangan kita yang tidak berkemampuan berpenampilan seperti orang yang berkemampuan. Hanya untuk menerapkan hadis ini. Hadis ini mengatakan, idza an'ama, orang hamba yang sudah Allah anugerahkan. Kalau anda belum Allah anugerahkan nikmat, jangan juga dimunculkan. Ini untuk hamba yang sudah Allah anugerahkan. Allah berikan dia kelapangan, nikmat, Allah ingin melihat mana sisa nikmatnya. Tapi kalau anda tidak diberikan kelapangan, Allah tidak akan melihat dari anda mana sisa nikmatnya. Maka tidak perlu utang untuk beli baju. Utang untuk beli baju. Jual rumah untuk beli baju. Itu budaya orang Melayu. Maaf cakap. Ya. Jual ini, jual itu. Tujuannya beli baju. Bukan seperti itu. Kalau Allah berikan kelapangan, Allah ingin lihat.